suasana cucu-cucu lagi khatam Al-Quran. Ya, tradisi dengan memasak nasi kuning dan ayam kampung. Rasa syukur kepada Allah atas rahmat diberikan kesempatan membaca khatam Al-Quran selama 7 malam dalam rangka khatam Al-Quran wafatnya Hajah Darnaini binti Muhammad almarhum. Alhamdulillah cucu-cucu sudah bisa membaca Al-Quran dan khatam pada malam ketujuh ini.